perumahan. Minta penjelasan. Di samping itu, terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Di samping tema-tema dan klausa-klausa yang tidak adil yang dimasuki dalam itu kontrak bentuk seragam di industrial banking dan industry insurance, dia juga wujudlah pengamalan praktis yang tidak adil. Praktis yang tidak adil di dalam bidang banking dan insurance. Salah satu praktis yang tidak adil iaitu selepas awak apply loan pohon loan daripada bank, ada charges yang dikenakan oleh bank. Seperti saya yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya, iaitu loan documentation fee. Dan selepas itu, tiap-tiap masa bank akan kenakan beberapa service charge. Dan mengenai praktis, unfair praktis itu, bukan saja term, unfair term dalam kontraknya, unfair praktis itu, apakah pendirian kerajaan kini untuk melindungi para pengguna mengenai unfair practice seperti itu, charge-charge yang dikenakan oleh bank, dan itu mengenai third party insurance policy yang walaupun kerajaan telah berulang kali mengatakan syarikat insurance tidak boleh paksa pelanggan dia untuk beli PA insurance sekiranya pelanggannya hanya nak bayar beli itu third party insurance, tetapi praktis ini masih diamalkan. Dan di samping personal accident, kerana sekarang mereka ada loophole, pergi menggunakan loophole-nya bukan personal accident tetapi passenger accident, passenger coverage, insurance coverage, loading charges. Yang saya kata itu, dulu third party insurance RM60-80 dan itu adalah kebanggaan kerajaan bahawa buat 20-30 tahun tak pernah ini insurance, third party insurance charges tidak harga tidak naik, tak pernah naik. Tetapi apa yang apa yang laku sekarang adalah third party insurance awak terpaksa tambah semua itu side order. Dan selepas itu 200-300 untuk satu polisi supaya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang. 200-300 ringgit Malaysia untuk satu third party insurance. Apakah solusi atas masalah ini? Ini adalah unfair practice. Terima kasih. Sebenarnya dari segi insurans dan sebagainya, ia tidak diletakkan di bawah kementerian ini, ya, dari segi insurans, banking dan sebagainya. Walau bagaimanapun di dalam akta ini, apabila pengguna tidak diberi pilihan, jadi dari segi test dia, dari segi ujian dia, adakah pengguna mempunyai pilihan di dalam membuat satu-satu keputusan? Jika pengguna tidak mempunyai pilihan di dalam membuat satu-satu keputusan, ianya boleh dicabar. Soal sama ada kesalahan itu boleh diletakkan kepada insurans, boleh diletakkan kepada bank dan sebagainya, ianya adalah tertakluk kepada mahkamah yang menentukan. Cuma bezanya daripada dulu hingga sekarang ialah dulu kita tertakluk kepada prinsip kontrak, iaitu apabila ditandatangani bermakna kita terikat dengan apa-apa klausa yang ada di dalam kontrak. Walaupun kita secara duress, secara tekanan, secara tidak diberi pilihan, tetapi kerana terikat dengan prinsip kontrak, maka kita terikat. Tetapi pada dengan adanya undang-undang pindaan yang baru ini, walaupun telah pun ditandatangani, tapi kalau kita boleh ada pembuktian bahawa kita tidak mempunyai pilihan dan tekanan di dalam menerima syarat-syarat yang dikenakan, kita boleh mencabarnya di mahkamah. Dan keputusannya adalah terletak kepada mahkamah yang membuat penilaian dari segi apa yang kita bangkitkan.
Ya Muhammad, sambung petang ya Muhammad.